Di depan kita sudah ada stand KYT. Yuk kita langsung masuk aja ya. Ini kita udah ada dalam stand KYT. Ini El Clasico-nya ini ya. Cocok banget buat kalian yang mau tampil klasik. Di sini juga cocok untuk yang buat hijab ya, katanya sih dia lebih nyaman aja. Ini helm open face ya. Ini sampel-sampelnya banyak nih. Kita lanjut. Ini juga ada helm Kyoto ya. 1, 2, 3, 4 beda-beda warna nih. Kita ke etalase. Ini ada helm kayak full face-nya. Sama ini juga, ini yang seri balapnya ya. Punya apa ini, gue lupa nih. Oh iya, R2R ya. Banyak banget emang kayaknya tipe-tipenya, jadi gue agak lupa. Kita ke etalase lagi nih. Nah, ini juga ada rapid topan ya, pembalap Indonesia. Ini juga ada helm full face trail ya, banyak nih tipe-tipenya. Kita geser kemana lagi? Di sini ada helm DJ Maru ya. Lalu kita geser ke lagi nih. Kalau ini tipenya Galaxy ya. Ini pernah gue punya, warna hitam, masih dipakai adik gue. Ini helm suami ya. Ini helm full face semua, yang premiumnya di sini. Kalau nggak salah, Tara Kusuma juga kerjasama sama Xiaomi atau dibeli lisensinya, kurang tahu saya juga. Yang tahu komentar aja ya. Ini tipe-tipenya banyak nih. Gue juga nggak hafal tipe-tipenya. Di sini juga banyak helm retro ya, tuh kayak gitu. Di sini helmnya bukan KYT aja ya. Ada Ing, ada BMC. Ini helm open face Ing ya, banyak banget ini tipe-tipenya. Gue sempat punya namanya Ing CL Max ya, ini tipenya banyak nih sekarang. Gue juga baru lihat lagi ini helm. Nah ini Ing Tropper gue juga sempat punya, tapi udah gue jual. Ini ada beberapa warna ya. Ini Ing apa ya, gue nggak pada ngikutin, jadi gue nggak begitu hafal. Ini Ing CL Max, pokoknya kalau yang ini nih, tipe CL Max semua. Cakep-cakep ya motifnya ya, kelihatan racing banget bentuknya. Kita geser lagi, ini ada Ing Klasik ya, Ing Bogo ya. Gue nggak tahu harganya berapa, tapi cakep ini ya. Ini di etalase ada Xiaomi juga ya, di display banyak banget. Ini juga ada Xiaomi Motocross, keren-keren nih warnanya nih. Cuman gue nggak tahu tipenya tipe apa, ini lupa gue. Buat kalian yang tahu silahkan komentar, ini keren banget, gue juga jarang lihat ya. Ini helm Xiaomi yang full face nya warna-warnanya keren ya. Yang Xiaomi itu yang dulu yang bikin terkenal, dia dipakai Mas Biagi ya, kalau nggak salah sekarang dipakai Bak Naya ya. Ini di etalase yang buat balap tuh. Ini juga ada helm-helm lainnya. Ini ada BMC, ini ada Ing open face ya, ini helmnya Ing. Ini ada helm anak juga nih. Jadi buat kalian yang mencari helm anak, di sini ada banyak ya. Jadi nggak usah takut nggak dapet. Ini ada banyak tipenya, warnanya juga. Nah kayaknya kalau yang di etalase ini produk baru ya, ini nggak tahu gue MD siapa. Ini kalau nggak salah Ing Tara 2 ya tuh. Ini keren juga. Ini model-model kayak NJS ya modelannya nih, atau RSP. Ini mungkin harganya belum tahu ini berapa ya, nggak ada harganya ya. Mungkin ini helm baru nih. Buat kalian yang tahu tolong di komen aja, cuman kayaknya ini helm baru nih. Dia ventilasinya di atas gede ya. Kalau ini helm yang bogonya tipe bogo nih, klasik MDS. Ini keren sih warnanya ya, abu-abu. Ini bakal jadi saingan NJS atau RSP ya, kalau nggak salah nih, bisa rebut pasaran konsumen. Di sini talinya nggak terlihat, tapi sepertinya ini dedering ya. Ini yang di etalase ini emang produk baru, jadi gue belum pernah lihat juga ya sebelumnya di jalanan. Itu belakangnya spoilernya lumayan bagus ya, lancip tuh. Ya kita lihat di sampingnya, ini ada helm kayak T balistik nih. Ini anti mainstream ya, ini kayak apa ya? Gue bilang ya kayak helm-helm yang dipakai Star Trek itu ya, yang film ya. Kalau kalian punya komentar, komentar aja. Ini AGV, gue baru lihat juga nih AGV ini. Ini keren juga nih. Dia lebih panjang lagi ke bawahnya nih. Atasnya agak pendek ini. Ini tipe iRedis ya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, terima kasih.